Perangai macam Namrus, ada nama je lain. Perangai macam kaum Lut, ada nama je lain. Perangai macam kaum Soleh, kaum Nam, semua akan ada, berulang balik. Sebab itulah sejarah disebut recycle itself. Benda tu akan mari balik. Semua akan terkumpul pada kejadian-kejadian di akhir zaman. Malah akan jadi lebih teruk lagi. Kalau dulu lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, terik tu, habis limit. Lah ni lelaki dengan lelaki, lelaki dengan perempuan. Kemudian apa lagi? Apa dia lagi? Tak cukup dua orang. Kadang-kadang seorang lelaki, dua perempuan. Kadang-kadang dengan apa? Dengan orang, kadang-kadang dengan binatang. Tak puas dah dengan orang, dia cari lembu, dia cari gajah, dia cari kuda, dia cari badak. Hak jenis payah nak kawal hak besar-besar, dia cari belut, dia cari apa. Lepas tu habis dah dengan binatang, dia cari tumbuhan pula. Ada hak timun, ada hak betik, ada hak terung, ada hak mangga, macam-macam. Last kali habis dah semua tu, apa lagi? Tak ada apa-apa, vacuum pun okey. Exhaust kereta pun terpakai, macam-macam lah. Tu joke lah. Tapi nak habaknya tahap intelektual yang ada. Orang kata intelek, tapi itulah yang berlaku. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر كهدرت الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Pada malam ini, sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemu dan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dewan yang mulia ini, tiada lain dan tiada bukan berkumpulnya kita adalah semata-mata untuk mencari sebahagian dan menuntut ilmu yang diberi dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ia dapat dijadikan sebagai panduan dan benteng kepada akidah dan keimanan kita. Lebih-lebih lagi kita berada di penghujung akhir zaman, sebagaimana banyak hadis-hadis yang kita boleh dapati berhubungan dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali, iaitu berkenaan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan insyaAllah malam ini kita tidak lagi mengguna pakai surah Al-Qasas, tetapi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan
untuk mengikuti keterangan dan informasi daripada Allah Subhanahu wa taala melalui kalam dan firman-Nya di dalam surah Taha. Jadi tuan-tuan boleh merujuk kepada surah Taha. Insya-Allah kita akan mulakan pada ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka hadis Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim qusu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Wa hal ataka hadis Musa, adakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad tentang kisah ataupun keterangan berkenaan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam? Iz ra'a naran faqala li ahlihim qusu, yang mana tatkala berlaku suatu peristiwa, Nabi Musa telah melihat satu pancaran cahaya. Sebenarnya ayat ini merujuk sekembalinya Nabi Allah Musa daripada negeri Madian. Secara ringkas, sebelum ini terjadi satu peristiwa yang mana Nabi Musa mahu meleraikan perkelahian dan pergaduhan di antara dua orang lelaki. Satu mewakili kaum dia yang bernama Samiri, seorang lelaki daripada Bani Israel, dan seorang lagi mewakili bangsa Egypt, bangsa Mesir, bangsa Kipti, seorang lelaki yang dikenali di dalam tafsir dengan nama Fatun. Jadi Samiri berkelahi dan bergaduh dengan Fatun. Bila Nabi Musa alaihi salam melihat keadaan ini, dia cuba meleraikan perkelahian dan pergaduhan tersebut dengan tanpa disengaja. Nabi Allah Musa alaihi salam telah tersilap tertumbuk lelaki tadi. Yang ini yang paling masyhur, Nabi Musa pitumbuk lelaki itu. Walaupun ada riwayat kedua yang menyebut Nabi Musa memukul lelaki tersebut dengan kayu. Yang menyebabkan tumbukan tanpa sengaja tadi menyebabkan berlakunya kematian. Jadi diringkaskan cerita, pegawai-pegawai ataupun orang-orang Fir'aun ni berusaha untuk mencari dan mendapatkan si pembunuh ini. Jadi untuk keselamatan Nabi Allah Musa, dalam Quran diceritakan ada seorang lelaki yang mana bila lelaki ni dapat informasi bahawa orang ni sedang mencari Nabi Musa, dia menggunakan jalan pintas, yang mana jalan ini tidak dilalui oleh tentera-tentera Fir'aun kerana dia menggunakan jalan tersebut untuk menyampaikan berita tersebut kepada Nabi Musa dengan cepat. Demi menyelamatkan nyawa Nabi Musa, dia menasihati Nabi Musa agar meninggalkan bumi Mesir buat sementara waktu. Jadi perjalanan Nabi Allah Musa berhijrah keluar daripada bumi Mesir menuju ke satu negeri yang disebut Madian. Di negeri Madian ini, ringkas cerita, Nabi Musa bertemu dengan dua orang perempuan, yang mana ada satu pohon, satu pokok tempat Nabi Musa berehat. Kemudian Nabi Musa melihat sekumpulan manusia yang rata-rata lelaki mendahului wanita, berebutkan sumber air iaitu telaga dek kerana nak memberi masing-masing minuman akan binatang gembalaan masing-masing. Jadi Nabi Musa bertanyakan kepada perempuan tersebut, kenapa kedudukan mereka agak jauh? Kerana inilah kebiasaan yang berlaku, golongan lelaki mendahului mereka kerana mereka lebih kuat. Jadi Nabi Musa melihat kenyataan tersebut, meluru ke hadapan, dan bila orang tengok keadaan fizikal Nabi Musa ni yang tegap, yang gagah, kumpulan-kumpulan lelaki tadi bagi laluan kepada Nabi Allah Musa
yang menyebabkan dia membantu kedua-dua perempuan tadi memberikan minuman kepada binatang gembalaan dan ternakan mereka lebih awal. Ringkas cerita, perempuan ni balik rumah pun awal sebagaimana biasa. Dan perkara ini dipertanyakan dan dipersoalkan oleh bapa mereka. Kebiasaan kamu balik waktu sekian-sekian, tapi kenapa hari ini balik awal? Kerana ada seorang lelaki yang membantu kami. Jemput lelaki tersebut, dia utus seorang anak perempuan dia yang bernama Safura, ataupun kita sebut semalam sebagai Safuria tadi, akan Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi bila berjalan tu, takdirnya ada angin sikit yang menyebabkan kain tu terselak nampak betih. Jadi untuk menjaga maslahat dan menundukkan pandangan, Nabi Musa mendahului perjalanan wanita tadi. Dan dia pesan, kalau aku tersalah jalan, kamu tunjukkanlah jalan yang betul. Ini adalah adab di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang ditunjukkan dalam syariat agama. Kita ni kalau kena angin, kalau boleh kuat lagi angin, biar terselak banyak lagi dah. Tu kita, baik. Bukan kita lah, saya lah, tuan-tuan mungkin tak. Baik. Yang jadi isu dan persoalan khilaf ialah apa? Bapa kepada kedua-dua wanita tadi. Ada sebahagian jumhur ulama mengatakan itu adalah merujuk kepada Nabi Allah Syu'aib alaihi salam. Dan ada yang berkata itu bukan Nabi Syu'aib, tetapi lelaki yang hidup bersama Nabi Syu'aib. Orang tu kaum Nabi Syu'aib, kebetulan nama dia pun sama, iaitu Syu'aib juga. Tu tak penting. Yang penting ialah lelaki tadi adalah bapa kepada kedua perempuan tadi. Ringkas cerita, mengikut perjanjian yang dibuat, dia minta Nabi Musa ni jadi apa? Jadi menantu dia. Berbekalkan mas kahwin dia, tolong jaga binatang ternakan dan gembalaan selama 8 tahun. Dan kalau Nabi Musa menyanggupi untuk menggenapkan 10 tahun, itu lebih baik. Ringkas cerita, melalui konteks ini, berapa tahun Nabi Musa berada di Madian? 10 tahun. Satu tempoh yang lama. Jadi sampai masa Nabi Musa nak kembali semula ke tempat asal dia, negeri Mesir. Mudah-mudahan kisah yang lalu tu orang dah tak ingat, kisah yang lalu tu orang dah lupa. Jadi kisah ini bermula bila Nabi Musa bawa isteri dia, di tengah perjalanan tu dikhabarkan ataupun disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, cuaca pada waktu tersebut teramatlah dingin dan teramatlah sejuk. Dengan ringkas cerita, waktu tu adalah musim sejuk. Tetapi di Mesir ni, saya tak boleh nak beri jawapan yang confirm. Kerana sepanjang saya berada di Mesir, sebab belajar di sana hampir 10 tahun. Nabi Musa pergi Madian 10 tahun, saya pergi Mesir pun 10 tahun. Duk 10 tahun tu, musim sejuk ni memang Mesir ni tak ada salji. Yang kita boleh jumpai salji di Mesir, bila kita ni panjat dan daki Bukit Tursina puncak dia. Tu pun waktu subuh ada sikit-sikit macam tompok-tompok. Itulah salji yang ada di Mesir. Dia berbeza dengan Jordan. Jordan memang banyak salji. Sejuk di Mesir ni sejuk yang memang makan tulang hitam. Sebab tu kalau kita jumpa pelancong-pelancong di Jepun, mereka pakai pakaian tu lebih tebal daripada sewaktu mereka berada di Jepun. Sebab bila mereka kata walaupun sini tak ada salji, tetapi dia punya sejuk tu yang tahap core tu sampai menggigit tulang hitam. Bak hujan ni tuan-tuan tak payah risau. Nak pi rehlah ke, nak pi berkelah ke, nak pi camping ke, hujan di Mesir 2 kali setahun saja. Bila dia bertukar cuaca nak masuk musim sejuk sekali, bertukar cuaca nak masuk musim panas sekali, tak payah risau pasal hujan. Tapi yang di luar kebiasaan tu, kita tak boleh tolaklah hal-hal tersebut. Tapi nak habaknya, begitulah keadaan. Jadi berkemungkinan sejuk yang teramat. Cuaca pula amatlah gelap dan dalam keadaan berkabus. Jadi Nabi Musa singgah di lereng ataupun di kaki Bukit Tursina.
Keadaan pada masa tu, Bukit Tursina tu berada di sebelah kanan Nabi Musa. Bila tempat dia berhenti di lereng bukit tu, kedudukan Bukit Tursina berada di sebelah kanan Nabi Allah Musa. Dan bila cuaca sejuk ni, kebiasaan orang buat apa? Ha, cari longgokkan-longgokkan kayu nak periduk api bagi memanas dan menghangatkan badan. Begitulah Nabi Musa disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dia mengeluarkan batu pemantik dia. Batu pemantik ni kalau kita hari ni standard lighter lah kan. Ha, maksudnya ketuk-ketuk-ketuk tak berjaya. Ketuk-ketuk-ketuk tak capai tujuan. Tak mau nyala. Mungkin cuaca yang teramat sejuk ataupun hal-hal yang lain. Jadi dalam keadaan itulah ayat ni muncul, iz ra'a nara. Nabi Musa terpandang, Nabi Musa terlihat ada satu oboran cahaya di sebelah kanan Bukit Tursina. Faqala li ahlihim kusu. Lalu Nabi Musa berkata kepada ahli keluarganya, in kusu, tinggallah kamu di sini, atau bahasa lain, tetaplah kamu di sini. Maksudnya nak pi cari punca api itu, Nabi Musa tak mau ajak isteri dia sekali. Tapi dia minta isteri dia tunggu, biar dia yang pi tempat tu. Inni anastu nara. Sesungguhnya aku telah melihat satu punca api. La'alli atikum minha biqabasin. Mudah-mudahan bila aku pi tempat api itu, kalau betul ada api, aku akan membawakan kepada kamu sedikit daripada api itu. Biqabasin, datang ke sini kita boleh buat apa? Longgokkan unggun api dengan tujuan boleh menghangat dan memanaskan badan-badan kita. Dalam surah Al-Qasas contoh ayat 29 disebut au jazwatin minan nar. Jazwatin minan nar ni seperti obor api. La'allakum tastalun, mudah-mudahan dengan api yang dibawa tadi dapat memanaskan dan menghangatkan tubuh-tubuh kita. Satu. Au ajidu 'alan nari huda. Ataupun aku akan mendapatkan petunjuk daripada api itu. Apa yang dimaksudkan di sini? Ni dalil poin paling penting bahawa pada waktu itu sememangnya Nabi Musa alaihi salam telah tersesat jalan. Dua benda di sini. Satu nak pi ambil api menghangatkan badan, satu lagi au ajidu 'alan nari huda, aku akan mendapatkan petunjuk di tempat punca api itu. Dengan bahasa yang lain, bila ada api mesti ada orang. Dan kalau satu lagi tujuan ialah aku pi tanya orang tu jalan nak balik ke Mesir kok mana kok mana. Maksudnya memang Nabi Musa dah sesat jalan. Okey. Bila keadaan api tu diceritakan dalam tafsir-tafsir yang lain, bila Nabi Musa mendekati punca api tu, api tu bergerak menjauh daripada diri dia. Maksudnya pi dekat, api tu pi. Pi dekat, api tu pi. Jadi bila dia cuba patah balik, api itu pula ikut dia. Dia pi, api itu pi. Dia patah balik, api itu patah balik. Kalaulah keadaan ini berlaku pada kita, tengah hutan, puncak bukit, kita perkirakan tu apa dia? Ni sebuah kita lah. Oh, sekali lagi, mungkin saya lah, tuan-tuan bukan penakut kot. Okey, mungkin kita anggap benda lain lah, mungkin makhluk halus ke, setan ke, jin yang cuba menguji atau menakut-nakutkan kita. Tetapi bila sampai di situ, falamma ataha nudiya ya Musa. Dan apabila Nabi Allah Musa sampai ke tempat tersebut, nudiya, lalu diserulah, ya Musa, wahai Musa. Ini adalah seruan daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita duduk dalam keadaan yang sama, tempat gelap, ya ustaz, tu belum tentu seruan daripada Allah, tu seruan daripada orang lainlah. Inni ana rabbuka fakhla'na lay. Sesungguhnya aku, ini ana pula, dia takkik lagi, ini tu sesungguhnya aku dah, lepas tu ana pula tambah,
Rabbuka, Tuhanmu. Fakhla' na'laik, maka tanggalkanlah sepatu kamu. Tanggalkanlah selipar kamu. Dalam riwayat Ibnu Katsir daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, daripada Abu Zar Al-Ghifari dan daripada Abu Ayyub Al-Ansari dan tidak sedikit pandangan daripada sahabat yang lain mengatakan bahawa sepatu dan selipar yang dipakai oleh Nabi Allah Musa itu terbuat daripada kulit keldai yang tidak disembelih. Itu pendapat. Dan ada juga yang mengatakan kenapa Allah memerintahkan Nabi Allah Musa menanggaikan selipar kerana untuk menyucikan. Dengan kata lain, tempat tu adalah tempat yang suci, lembah yang suci. Jadi Allah minta Nabi Musa menanggalkan selipar dia untuk menjaga kesucian tempat tersebut. Sa'id bin Jubair, salah seorang tokoh tabi'in yang terkenal, mengatakan hal tersebut adalah sememangnya berbaloi dan layak kerana sama seperti bila kita memasuki rumah-rumah Allah, maka kita menanggalkan selipar tersebut. Bila sebut pasal selipar ni tuan-tuan, saya teringat satu kisah yang mungkin kita boleh kongsikan. Dulu ada seorang ulama zaman tabi'in, seorang ulama yang bernama Tawus bin Kaisan. Ulama-ulama dulu mereka selalu banyaklah melakopkan diri mereka ni dengan nama binatang. Contoh Al-Kalbi, anjing. Bukan dia tu anjing, Al-Kalbi, Asad, Sokor. Asad tu singa, Sokor burung helang. Yang ni Tawus. Apa Tawus? Tawus dalam bahasa Arab ialah burung merak. Tawus bin Kaisan. Dia adalah salah seorang ulama yang memang cukup terkenal dan begitu tegas, bukan sahaja kepada orang awam biasa, bahkan kepada peringkat pemerintah. Jadi pada suatu ketika, salah seorang khalifah daripada Bani Umayyah, minta maaf saya lupa khalifah yang mana, jadi khalifah ni datang ke Mekah menziarahi bumi Mekah. Jadi bila saja sampai di Mekah, dia minta kepada pembantu dia, wahai pembantuku, boleh tak kamu tolong cari kalau ada mana-mana sahabat Rasulullah yang masih hidup? Ketika itulah, ketika pemerintahan dia, kalau masih ada sisa-sisa berbaki sahabat Rasulullah yang masih hidup, tolong panggil dia, biar dia bagi tazkirah, biar dia bagi nasihat, aku nak dengar nasihat. Jadi kawan tu pun sebut, sepanjang pengetahuan aku, yang aku tahu tak ada lagi tersisa dan berbaki sahabat Rasulullah yang masih hidup pada zaman tu. Kalau begitu, siapa yang patut aku panggil? Kalau lagu tu kamu kena panggil Tawus lah, Tawus bin Kaisan. Dia seorang ulama yang tegas kalau kamu benar-benar nakkan nasihat. Jadi bila panggil Tawus, Tawus datang. Biasalah bila seorang pemerintah, khalifah pula, tempat dia tu ada permaidani merah. Duduk pula di atas kerusi singgah sana dan di tepi tu ada kerusi dikelilingi oleh pegawai-pegawai khas ataupun pembesar-pembesar pemerintah kerajaan. Bila saja dia sampai, dia tak pijak atas kapek tu tuan-tuan, tetapi dia tanggai dulu selipar dia. Dia tanggai selipar dia, kemudian dia pun berjalan kaki ayam lah atas kapek tadi. Dia berjalan kaki ayam atas kapek tadi, kemudian dia pun duduk. Dia pun duduk. Biasanya tunggu, silakan duduk, baru duduk. Ni tak ada, tak dan silakan, terus duduk. Oh, nampak kurang ajar, nampak biadab, tapi dia duduk. Jadi kawan tu pun tersinggung dah, tapi dah sebab panggil alang-alang kan. Jadi dia tanya, bagaimana keadaan kamu wahai Tawus? Keadaan aku biasa saja. Dia sebut nama kawan tu tanpa gelaran ya Amiril Mukminin ke, tak ada, sebut nama betul ya? Lagilah hot kawan tu, lagilah panas kawan tu. Jadi bila ditanyakan, tu cerita diringkaskan, bila ditanyakan kenapa dia buat benda-benda tu, yang pertama dia kata, kamu tidak perlu pelik kerana inilah kebiasaan aku bila mengunjungi rumah Allah.
aku nak masuk rumah Allah, merujuk masuk dalam masjid, memang 5 kali sehari pun aku buat macam ni. Tanggal selipar, masuk kaki ayam. Yang aku nak datang ni bukan rumah Allah, depan kamu je. Depan kamu je, maksudnya fahamlah tu kan? Dia nak mengajar apa? Mengajar sesuatu. Lepas tu, pasal apa kamu ni panggil aku bukan dengan gelaran? Amirul Mukminin ke tuanku ke kamu panggil nama? Dia kata, bila aku membaca Al-Quran dan aku fahami bahawa darjat, level dan, dia tak sebutlah level, saya lah sebut level, martabat Nabi-Nabi dan Rasul sememangnya diakui lebih tinggi daripada kamu. Tetapi bagaimana panggilan Allah kepada mereka? Ya Muhammad, Ya Musa, Ya Ibrahim, Ya Sulaiman, Ya Daud. Nama je. Jadi kamu ni siapa? Aku panggil nama je lah. Oh, lagi hot kawan tu. Lepas tu pasal apa? Kamu duduk tanpa diminta, tanpa diminta suruh duduk. Jadi sebenarnya waktu dia duduk tu, orang lain semua bangun. Orang lain semua bangun, dia tak bangun-bangun. Tak beri penghormatan lah. Maksudnya dia duduk tu tak bangun-bangun. Orang lain bangun. Dia kata, aku pernah mendengar Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, kalau kamu melihat pemimpin yang zalim, kalau kamu nak melihat contoh pemimpin yang zalim, bila dia duduk, semua orang bangun menghormati dia. Semua orang bangun menghormati dia. Jadi takut kamu seorang yang terkena tu, jadi kurang-kurang aku dengan kamu, 2 orang, taklah kamu seorang-seorang hak kena lagu tu. Okey, faham? Ni pengajaran. Hak ni pun cukup dah kalau kita kata bagi pemimpin yang sedak diri kan. Padan dengan benda-benda lagu ni, tak payah tazkirah panjang-panjang. Jadi dia tunjuk contoh pada perlakuan-perlakuan dan adab tadi sahaja. Sebenarnya tentang selipar aja ni. Cuma nak kait. Okey. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau sekarang wahai Musa berada di satu lembah muqaddis, lembah yang suci yang bernama Tuwa. Lembah ni bernama Tuwa, di sebelah barat Bukit Tursina. Sebab itulah diminta oleh Allah supaya ditanggalkan sepatu ataupun selipar Nabi Musa. Baik, ayat ke 13. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Sesungguhnya aku telah memilihmu wahai Musa. Fastami', maka dengarlah olehmu, lima yuha, apa yang aku akan wahyukan kepada kamu. Wa ana akhtartuka, di sini aku memilihmu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi Musa sebagai seorang rasul. Ini sama nada dia dengan ayat Al-A'raf 144. Inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Sesungguhnya aku telah memilih kamu, melebihkan kamu di atas sekalian para manusia dengan membawa risalah aku dan dapat berbicara secara langsung dengan aku. Jangan kita keliru dengan kalimah ini. Inni istafaituka 'alan nas, aku telah memilih dan melebihkan kamu di atas sekalian para manusia. Bila kita pandang secara literal, takkan Nabi Musa pun lebih pada Nabi Muhammad. Sebenarnya dalam klosa, aku memilih dan melebihkan kamu di antara sekalian manusia yang hidup sezaman dengan kamu pada waktu itu. Bukan pada zaman-zaman yang lain. Baik. Maka dengarlah apa yang ingin diwahyukan oleh Allah. Dengar betul-betul apa yang Allah wahyukan pada Musa. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, merujuk kepada pencipta. Bukan sahaja pencipta kepada sekalian manusia, bahkan pencipta dan pengatur kepada sekalian alam. Jadi bila kita baca Al-Quran, tak jadi apa-apa, tak jadi masalah. Sebab memang bacaan dia macam tu. Bukanlah kita baca innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Oh, ustaz kata dia, bukan, jangan kata lagu tu. Dah memang ayat dia lagu tu. La ilaha illa ana,
tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Beribadahlah kepada aku, esakanlah aku. Wa aqimis salata li zikri, dan hendaklah engkau mendirikan solat untuk mengingati aku. Dan ada juga sebahagian ulama menterjemahkan, dan dirikanlah solat bila kamu teringat kepada Allah. Kalau orang malas sembahyang, dia nak terjemahan nak mana? Dirikanlah solat untuk mengingati aku ke dirikanlah solat bila kamu teringat padaku? Ha, hak yang kedua tu lah tak? Sembahyang bila teringat saja. Pasal apa hang tak sembahyang, aku tak teringatlah kat Allah hari ni. Ha, jenuh lagu tu. Okey. Poin nombor satu adalah konsep akidah. Konsep akidah. Maksudnya Allah telah memperakui ketuhanan dia kepada Nabi Allah Musa dengan kalimah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Fa'budni sini bermaksud sembahlah aku, esakanlah aku, dan jangan sesekali kamu mensyirikkan aku, menduakan aku, mempersekutukan aku. Bukan kata Allah saja marah kalau kita mendua dan mensyirikkan dia. Isteri kita pun sama. Kalau kita mensyirikkan dia, dengan bahasa tadilah, mensyirik dan menduakan dia pun memang dia marah tak? Allah lebih-lebih lagi lah marah. Baik. Bila sebut fa'bud ni, poin paling besar bila kita menyebut hak Allah atas hamba dia. Dia ada dua saling bergantungan. Hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Antara poin besar hak Allah atas hamba ialah Allah minta hamba dia beribadat kepada dia. Allah minta hamba dia menyembah dia. Allah minta hamba dia mengikuti segala peraturan dia. Ikut apa yang diperintahkan, tinggal apa yang dilarang. Itu adalah hak Allah terhadap hamba. Dan dirikan solat termasuk dalam soal syariat. Solat ini bermaksud didirikan mengikut condition dan cara perlakuan pelaksanaan praktikal bersesuaian dengan zaman tersebut. Poin dia ialah bukan Nabi Muhammad pemula kepada ibadat solat, tetapi Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini juga telah melalui pelaksanaan solat untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada konteks akidah, ada konteks syariat. Dan Allah menambah konteks keimanan, innas sa'ata atiyah. Wahai Musa, sesungguhnya hari kiamat, hari kebangkitan itu pasti akan datang. Hari kiamat confirm, pasti akan tiba, pasti akan datang. Sebagaimana yang dijelaskan melalui hadis. Hadis yang kedua, dalam hadis 40 dia cerita pasal apa? Lepas hadis niat tu. Dia cerita pasal iman, Islam, ihsan. Bila berkenaan tentang keimanan tu, dia termasuklah rukun iman yang enam. Beriman percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada percaya pada Rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Antara yang ditekankan di sini, kita kena mempercayai hari kiamat. Hari kiamat. Baik, confirm ah. Akadu ukhfiha, tetapi aku sembunyikan dan aku rahsiakan bilakah waktu akan berlaku kiamat daripada setiap makhluk yang aku jadikan. Kiamat confirm tapi tak tahu bila. Bahkan ada disebutkan hampir-hampir aku sendiri menyembunyikan hari kiamat itu daripada diriku sendiri, kata Allah. Hampir-hampir aku menyembunyikan hari kiamat itu daripada diri. Maksudnya dia very very top secret. Untuk apa Allah merahsiakan ini? Litujza kullu nafsin bima tas'a. Untuk aku membalas
tiap-tiap jiwa apa yang telah dia usahakan selama dia dihidupkan di atas dunia ini. Maksudnya tujuan dia nak memberi keadilan. Kerana kadang-kadang kehidupan kita atas dunia ni ada yang berakhir dengan kematian, tiada keadilan atas kematian dia. Kadang-kadang ada seseorang meninggal, tiada pembelaan yang benar dan hak atas kematian dia. Jadi di akhirat besoklah Allah akan benar-benar mengadili dengan seadil-adil dan saksamanya terhadap segala perbuatan makhluk. Kalau binatang pun akan diadili. Sebagaimana binatang, contoh macam ni. Kalau dulu atas dunia, kambing A ni pi tanduk kambing B. Jadi kambing B tidak berkesempatan atas dunia nak tanduk balik. Jadi di akhirat besok, Allah menemukan kembali kedua-dua kambing A dengan B dan diminta kambing B tanduk balik. Lepas tu kedua-dua dimatikan. Selesai cerita. Dia tak ada syurga, tak ada neraka. Dia cuma balas apa yang telah orang buat atas dia, orang zalim dan anaya atas dia. Tapi manusia ni perkiraan dia masih panjang. Ada dua benda. Sebelum syurga neraka tu kena berbaris panjang-panjang dulu. Lepas tu kena melalui perbicaraan soal siasat. Buka buku kanan ke, buka buku kiri ke. Kemudian kena timbang amalan. Melalui mizan tadi, kena titian sirat. Barulah pi kepada syurga dan neraka. Jadi kenapa dirahsiakan semua benda ni? Sebagaimana yang kita pernah sebut sebelum ini. Kalau benda ni dah dibuka awal-awal oleh Allah, apa yang akan terjadi kita sebut semalam? Tak ada orang yang akan menyembah Allah. Tak ada orang akan semayang, tak ada orang akan buat dan mengikuti apa yang telah ditentu dan disyariatkan oleh Allah. Contoh mudah kita bagi semalam kan. Kalau Allah dah tentukan individu A masuk syurga dan Allah dah tentukan individu B masuk neraka, apa kata individu A? Jadi tak semayang pun tak apa sebab aku confirm masuk syurga. Jadi penyembahan dan pengabdian tak berlaku. Hak B pula kalau aku semayang duk pulung teruk-teruk pun confirm masuk neraka. Baik tak payah semayang. Jadi inilah yang akan berlaku. Begitu juga hal-hal yang lain. Nak buat benda baik pun malas rasa sebab dah ditentukan neraka. Hak ni pun nak rogol orang ke? Aku tak apalah, rogol orang pun confirm syurga. Curi duit bank pun confirm syurga. Berzina pun confirm syurga. Minum arak pun confirm syurga. Dia jadi lagu tu lah seolah-olahnya. Tapi sebenarnya ada orang bertanyakan, bila makhluk yang Allah jadikan ni dan Allah sukakan kebaikan atas setiap makhluk dia, bila makhluk dia ni telajak, bila makhluk dia melampaui batas, kenapa Allah tak settlekan benda tu? Maksudnya hak telajak tu peringat cepat-cepat. Hak mana teruk tu islah, perbaikilah keadaan dia. Sebab Allah ni kan baik dan sukakan kebaikan. Sebab itulah dunia ni Allah jadikan sebagai ujian. Allah nak uji mana yang benar-benar beriman dan boleh ikuti serta follow apa yang telah ditentukan oleh Allah. Memang benda tu mudah dari sudut atas kertas lah. Okey, siapa yang beriman pada Allah, beriman pada ni, beriman pada ni, buat apa yang suruh Allah suruh tinggal yang Allah larang, syurga. Atas kertas senang, tapi nak praktikal laksana tu susah. Dan semua orang pun tahu bahawa kalau buat macam ni, jawapan dia neraka. Kalau buat macam ni, jawapan neraka. Kalau buat jawapan ni, jawapan dosa. Semua orang tahu. Tapi kerana kekangan-kekangan. Sebab kita hidup atas dunia, Allah tak biarkan sendirian. Ada makhluk-makhluk penguji yang namanya syaitan. Ada makhluk penguji yang namanya iblis. Ada makhluk penguji yang namanya jin. Ada makhluk penguji yang namanya hawa nafsu. Ada makhluk penguji yang namanya dajjal. Ada makhluk penguji yang namanya Ya'juj Ma'juj dan fitnah-fitnah yang lain. Ni adalah kita kata apa? Lingkungan yang bersama kita, sama ada kita berjaya kekalkan tempoh keimanan kita untuk ke syurga ataupun kita dikalahkan oleh ujian-ujian tadi.
akhirnya membawa kita kepada jalan yang sebaliknya. Kalau kita ambil contoh ujian macam ni lah tuan-tuan. Kita katakan orang derhaka, orang lawan Allah. Ni jangan silap faham, nanti orang silap faham. Bayangkan kalau Allah sendiri turun lepas tu perbetulkan. Agak-agak ada orang nak masuk neraka. Bila dia buat salah, Allah turun, ai tak boleh, tak boleh. Salah tu memang tak akan buat salah. Jadi semua orang akan ke syurga, siapa yang nak mengisi neraka? Analogi paling mudah, contoh guru di sekolah. Saya sebagai seorang guru, time masa-masa tertentu kita buat ujian, kita buat exam. Sebelum ni dah berbuih mulut ni ajak matematik. Ingat kan? Periksa minggu depan. Tapi soalan dah bocor. 2 campur 2, 4. Semua tulis. Bila mari soalan ni 2 campur 2, 4. Jangan tulis benda lain. Tapi saudara confirm tak dalam ramai-ramai ambil periksa tu akan jawab 2 campur 2, 4 semua? Tak ada confirm. Pasti ada kita duk lalu tu 2 campur 2 dia pi hentam 6. Padahal tak berhenti dah 2-3 minggu dah. 2 campur 2, 4. 2 campur 2, 4. Tapi sebab ujian, tapi kalau kita empat lulus semualah. Bila lulus semua kita pun bangga. Bila bentangkan result dan data kepada Gusak, Gusak tengok mata pelajaran saya matematik tahap 1 semua lulus, tak ada seorang pun tak lulus. Berbaloi tak, bangga tak kita dengan kelulusan tersebut? Jadi semua pakat lulus, tak ada hak tak lulus. Kalau begitulah keadaan dia, semua ke syurga, apa dominan neraka dicipta? Maksudnya kalau periksa pun ada hak lulus, ada hak tak lulus. Pas lulus pula ada grade dia, ada lulus D, sesuailah dengan syurga untuk dia. Ada lulus C, sesuailah dengan syurga konteks C. Ada lulus A, dengan syurga yang lebih tinggi. Okey. فَلَا يَسُدَّنَّكَ أَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. Wahai Musa, janganlah sesekali yasuddannaka ni kamu dipalingkan, anha, daripada perkara-perkara yang disebutkan tadi, man la yu'minu biha, oleh manusia-manusia yang tak mau beriman dengannya. Ingat, jangan sesekali kamu dipalingkan daripada mengingati benda-benda hak aku sebut tadi oleh manusia-manusia yang tak mau beriman dengannya. Dan satu lagi sifat orang tu, wattaba'a hawahu, mengikut hawa nafsu dia. Fatarda, dan kalau kamu ikut dia, kamu akan menuju kepada kebinasaan. Melalui poin ini tuan-tuan, di akhir zaman ini, walaupun kisah ini diceritakan kepada Nabi Musa, pasti ada manusia-manusia yang mempunyai kepala, otak, idea dan pemikiran yang akan memalingkan manusia lain daripada yang diberitakan oleh Allah. Untuk mudah faham, Allah menyuruh kita bertauhid. Tapi akan ada manusia-manusia yang akan palingkan benda ni supaya kita melakukan kesyirikan, supaya kita bukan sahaja syirik, mungkin menolak kewujudan dan keberadaan Allah, mungkin memalingkan kita, menyebabkan kita menentang, mengingkari perintah-perintah Allah. Yang kedua, bila Allah suruh kita sembahyang, akan ada manusia-manusia yang akan memalingkan kita supaya meninggalkan solat, meninggalkan solat. Kadang-kadang terus dengan direct, tak payah semayang. Allah tak suruh kita semayang. Tak ada dalil-dalil yang suruh kita semayang. Ataupun indirect, dia tak sebut jangan semayang, tapi dia buat satu-satu benda yang boleh melengahkan dan melalaikan kita untuk mengerjakan ibadat tu. Tak kira lah dia buat apa benda yang mana jadi kita ralik, kita leka, terlepas dah waktu semayang. Kita ralik, kita leka, terlepas dah waktu solat. Akan ada benda-benda macam ni. Dan yang ketiga, ada orang yang akan memalingkan peringatan kamu tentang kepastian dan kekonfirman, boleh guna lah. Kekonfirman berlakunya hari kiamat. Maksudnya, kiamat ni khurafat lah.
kiamat ni dongeng lah. Tak ada lah kiamat-kiamat ni. Tuan-tuan, kalaulah kita ambil perkiraan logika, kalau kiamat ni memang benar-benar tak ada, apa signifikan kehidupan kita atas dunia untuk menerima keadilan daripada Allah kalau kiamat tak ada? Logika kita pun tak boleh terima. Bahasa mudah, kiamat tak ada, kalau seseorang tu mati dan meninggal dunia, habis cerita dia, lagu tu. Okey. Simple question. Waktu hidup atas dunia, kalau itulah keadaan dia, baik jadi baik ke baik jadi jahat? Kalau mati, semua mati bangkai saja, tak jadi apa-apa. Baik jadi baik ke baik jadi jahat? Jadi baik pun mati saja-saja, jadi jahat pun mati saja-saja, tak ada pembalasan, tak ada keadilan atas perbuatan kita. Jadi bagaimana kita nak menentukan apa yang dinisbahkan kebaikan, bagaimana nak menentukan apa yang disebah keburukan kalau hal ni tak terjadi? Tapi akan ramai juga orang yang mengingkari hari kebangkitan. Bahkan sebelum hari kebangkitan pun ramai orang ingkar, iaitu azab dan nikmat kubur pun ramai orang ingkar. Mati-mati saja, bila gali-gali, tak kena siksa pun mayat duk lagu tu juga. Mana mungkan akhirnya? Aduk siksa, mana mungkan akhirnya? Tak bunyi suara pun duk soal marobuka. Mereka bermain-main dengan isu ni. Baik, sambung. Qala hiya asaya atawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Okey. Sorry. Tertinggal kan? Ayat 17. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah yang berada di tangan kanan kamu wahai Musa? Apa yang berada di tangan kanan kamu? Keadaan Nabi Musa bila berhadapan dengan suara tu, tangan kanan Nabi Musa sedang pegang apa? Sedang pegang apa? Tongkat. Sedang pegang tongkat. Baik. Allah tanya tangan kanan kamu, simple question kan? Tapi apa jawapan Nabi Musa? Qala hiya asaya, wahai Allah, ini adalah tongkat aku. Atawakka'u 'alaiha, dan pada tongkat ini aku bertelekkan padanya. Oh, bahasa klasik sangat. Bertelekkan ni maksudnya kita berjalan menggagahkan diri menggunakan tongkat. Wa ahushshu biha 'ala ghanami, dan aku guna tongkat ni sebab duk gembala ni aku akan redah. Boleh faham tak bahasa redah? Pukul lah. Pukul daun-daun pada pokok, daun tu luruh, binatang tu makan. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagi aku tongkat ini ada keperluan-keperluan yang lain lagi. Baik. Satu soalan yang simple, apa yang ada di tangan kanan kamu dijawab berapa benda ni? Pertama, bertelekkan, berjalan menggunakan tongkat. Yang kedua, buat redai daun-daun. Yang ketiga, banyak lagi benda-benda lain yang aku buat dengan tongkat ni. Baik, dalam ilmu psikologi, inilah yang biasa terjadi kepada manusia. Satu soalan yang simple dijawab dengan jawapan yang berlebihan. Sepatutnya cukup, qala hiya asaya. Apa yang di tangan kanamu? Tongkat aku. Tu aja soalan dia. Tu jawapan dia. Macamlah contoh kan. Ustaz, jam baru ke? Tu aja. Ustaz, jam baru ke? Baru beli. Cukup lah. Tapi, hang tak tahu jam aku ni. Jam aku ni memang model ni tak ada di Malaysia. Model ni hanya ada di Eropah. Kalau nak beli pun tak boleh beli dengan nilai RM. Kena beli dengan Euro. US pun tak terima. Bukan tu saja. Kalau kena kaca, kena batu, tak tercalak pun. Kalau menyelam berapa meter, kilometer tu melampau kan, berapa meter apa pun tak masuk air, dia tahan tekanan. Kita punya sembang punya cerita setengah jam habis masa. Orang tanya, ustaz jam baru ke? Tu je patut, baru beli cukup lah. Tapi dia punya respon, sifat manusia tu, dia nak habaq,
Dia nak habak mungkin kelebihan, mungkin kelemahan pada jam tu tanpa ditanya. Sebab kadang-kadang baik cerita macam tu, orang tak banyak soal dah tak? Jadi bila orang dengar, oh jam ni lagu ni, ah, tak ada lah soalan. Kalau tidak dia tanya pula, berapa harga? Tak, kalau kita tanya, ha, jam berapa harga? Beli kat kedai mana? Oh tak ada, dia jadi panjang pula sembang. Itulah antara sifat-sifat yang kita boleh ambil daripada benda ni. Dan ada riwayat-riwayat yang melampau. Bila kita buka tafsir, ada yang sebut kelebihan tongkat Nabi Musa ni, kalau berjalan malam, dia mengeluarkan cahaya. Mengeluarkan cahaya, satu. Ada yang tahap ni, kalau dia pacak tu, kalau Nabi Musa tidur, kalaulah kambing ni nak lari ke mana, tongkat tu akan jaga kambing. Okey, ni hak melampau punya kisah tentang tongkat. Dan paling melampau lagi bila dia pacak tu, pokok ni pokok pula. Tongkat ni bertukar jadi pokok yang rendang, Nabi Musa hak duduk tengah panas tu boleh tidur berteduh bawah pokok tu. Isu dia cukup mudah. Kalau benda-benda ni sebelum ni pernah jadi pada tongkat Nabi Musa, bila tongkat dia lempak jadi ular, dia boleh terkejut tak? Kalau dah sebelum ni jadi macam-macam tu. Oh dah pacak tu jadi pokok pelik dah, setakat lepak ulang, oh jadi ni, dia tak terkejut lah, tak takut dan tak lari. Ni tiba-tiba Allah minta lempak, oh macam tak pernah jadi tongkat dia lagu tu. Inilah yang menyebabkan sebahagian besar ulama-ulama memang menolak riwayat-riwayat yang melampau. Kita sebut ni memang dimuatkan oleh sebahagian ahli tafsir. Kadang-kadang, ni bila kita belajar tafsir, ulama-ulama meletakkan kisah macam ni bukan untuk dibenarkan. No. Bukan untuk dibenarkan. Sebab itulah dia sebut dah, riwayat ni mungkar ke, riwayat ni palsu ke, riwayat ni tak ada asal ke, supaya kita dapat tahu bahawa pendapat-pendapat dan pemikiran macam ni pernah masuk dalam ilmu pentafsiran. Jadi bawa masuk ni bukan nak mengangkat tema melauk dia tu, tema yang tak sesuai tu, cuma nak bagi kita tahu kalau macam ni cerita tak betul. Jadi kalau benda ni tak masuk, contoh kita tak pernah dengar, tiba-tiba orang kata aku baca tafsir tu cerita macam ni, oh lagu tu kau hebatnya, ha. Jadi bila ada dah pendedahan, ya aku pun pernah dengar tapi cerita ni tak betul, cerita ni mungkar, ha. Tapi kalau tak ada, itulah yang mungkin terjadi, kita menerima pandangan tu dengan bulat-bulat, mentah-mentah tanpa ada. Kita panggil apa? Protect, dan dipanggil isu penyaringan terhadap benda-benda yang tidak masuk akal ke dalam kisah-kisah tafsir. Baik. Qala alqiha ya Musa. Lalu Allah berfirman, lempaklah tongkat kamu itu wahai Musa. Lempaklah tongkat kamu itu wahai Musa. Fa'alqaha. Maka Musa melemparkan tongkat dia. Faiza hiya hayyatun tas'a. Bila saja tongkat itu mencecah tanah, maka tiba-tiba tongkat itu bertukar menjadi ular. Tas'a, bergerak dan melingkar dengan begitu pantas dan cepat. Sifat ular tadi. Baik. Qala khuzha. Maka Allah berfirman, ambillah dia kembali, wala takhaf. Ambillah dia kembali dan janganlah kamu takut. Sanu'iduha siratahal ula. Dan bila kamu ambil, dia akan bertukar kembali menjadi sebagaimana asalnya mula. Dan cara untuk tukar balik ulat tu jadi tongkat, Nabi Musa dalam tafsir Ibnu Katsir menyeru, dia kena pegang bahagian rahang. Tongkat jadi ulat tu besar, takut dah satu hal. Lepas tu nak bagi tu kena pegang bahagian, tak boleh ke pegang ekor ke, tak nak bagi berani sikit kan. Pegang pula tempat yang, oh Allah kalau kena ngap tu. Nah, tapi itulah dia, baik. Kalau kita lihat, defend daripada Nabi Isa sebelum, bila tanya tongkat dia, macam-macam dia cerita tak, aku duk buat gagah berjalan lah pukul ni. Tiba-tiba tongkat yang dia dakwi macam-macam tadi bertukar jadi ular, dia sendiri pun nak lari. Apa yang Allah nak ajarkan di sini, jangan bergantung pada makhluk. Jangan bergantung pada makhluk. Walaupun itu kelebihan, keistimewaan dan anugerah yang Allah bagi pada kamu, jangan letakkan pengharapan dan kebergantungan kamu pada unsur-unsur makhluk tadi. Yang kamu perlu berharap pada
aku saja, Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kamu yang menganggap benda-benda itu ada manfaat untuk diri kamu, tiba-tiba bertukar jadi ular, kamu sendiri pun nak lari. Yang kamu cerita macam-macam dah. Ha, ni nak abad. Okey. Baik. Lepas tu hak lain tu, kita nak pergi kepada kontak lain pula. Satu lagi dia suruh apa? Masukkan tangan dah celah ketiak. Ada kata ayat lain, fi jaibika, dalam poket, yang bila dia buka, tangan tu jadi putih bercahaya. Okey, tu mukjizat yang nak bawa. Persediaan-persediaan ni perlu untuk bawa, untuk bertemu dengan siapa? Fir'aun. Inilah kesesuaian. Sebab tu bila Allah meletakkan bentuk mukjizat pada setiap Nabi dan Rasul, dia mengikut konteks suasana zaman dia. Suasana zaman dia. Baik, contoh kita kata, zaman Nabi Musa terkenal dengan apa? Sihir. Terkenal dengan sihir, terkenal dengan ramalan, terkenal dengan nujum, terkenal dengan magic, black witch. Jadi sesuailah bila baling tongkat, tongkat jadi ular. Sesuai dah mukjizat tu untuk dibawa. Kemudian tangan hak biasa jadi nampak berkilau putih. Sesuai dah konteks dia. Sama macam zaman Nabi Allah ni, Isa. Zaman Nabi Allah Isa tengah up ilmu tabib, ilmu perubatan. Ilmu perubatan. Jadi mukjizat yang Allah bagi pada Nabi Isa, menyembuhkan orang yang buta, sesuai. Menyembuhkan penyakit sopak, sesuai. Menghidupkan orang mati, sesuailah. Nabi Muhammad pula, mukjizat terbesar dia Quran, sesuai dengan apa yang tengah up, bidang prosa klasik dan kesusasteraan Arab. Orang Arab terkenal dengan syair dia, klasik dia, prosa dia. Jadi kalau dia tu boleh detect dah, di sini kelemahan, di sini kehebatan apa, bila mari ayat Quran, akhirnya mereka terpaksa tunduk dan kalah dengan mukjizat dan seni balaghah yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Ni bukan syair, ni bukan mantra, ni bukan sihir, ni bukan kahin, ni benar-benar mukjizat yang datang daripada Allah. Pengakuan ini datang daripada mulut-mulut mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang seni kesusasteraan tersebut. Kesesuaian. Hal lain itu sebagai pembantulah. Okey. Kemudian, Nabi Musa ni ada sedikit problem, ada sedikit masalah. Sebab Nabi Musa ni dia gagap bila berbicara. Gagap dia ni bukan gagap asal. Tapi dahulu waktu kecil tu, bila dia duduk dukung Nabi Musa, Nabi Musa pergi tarik janggut dia. Lalu putuslah beberapa urat, beberapa helai. Kalau janggut kita, kita dukung, anak kita tarik, tak bermasalah, tercabut semua pun. Tapi tercabut 2-3 helai Fir'aun punya ni, dia jadi cerita besar kan? Dengan ringkas cerita, dia pun nak uji. Budak ni seredik dah ni. Tapi isteri dia kata, alah budak-budak kan, dia bukan tahu apa pun. Habis kalau kita duduk dukung dia, dia nak capai apa lagi? Kalau tak lubang hidung kita, kalau tak mulut kita, tu je pun hak dekat dengan dia pun. Jadi dia ambil apa? Dia ambil kurma yang tengah masak kemerahan dengan bara api. Hampir sama. Tapi Nabi Musa nak pergi ambil apa? Nak pergi ambil kurma, di tepi tangan dia oleh malaikat. Ini ambil bara api, pak ke mulut. Daripada kena bara api itulah yang menyebabkan ada sedikit spoil, kecacatan pada bicara dia. Dia bercakap tidak tersusun, tidak teratur, agak sedikit gagap. Jadi bila nak berdepan, berbahas dengan Fir'aun ni, ada kelemahan tadi, bagi dia bermasalah. Lalu dia minta siapa? Saudara dia Harun. Huwa afsahu lisanan minni. Dia lebih fasih lidah dia, tutur dia, bicara dia daripada aku. Jadi ini akan melengkapkan. Ini akan melengkapkan, tuan-tuan. Yang ini kita panggil sebagai persediaan. Sebab untuk menghadapi satu benda yang besar, lebih-lebih lagi walaupun Musa dan Harun seorang Nabi dan Rasul, mereka perlu buat persediaan. Kerana hadap lawan mereka ni bukan calang-calang. Seseorang yang pernah klaim dan dakwa dia sebagai Tuhan, bukan orang biasa-biasa. Dikeliling dia ni ahli firasat, ahli nujum, ahli ramal, ahli sihir. Lepas tu tentera dia ramai pula tu. Itu Fir'aun. Jadi di sini yang dimaksudkan, yang kita boleh ambil iktibar, kalau kita punya kelemahan tersebut, kadang-kadang
Kelemahan-kelemahan walaupun nampak kecil, kita nak sebut benda yang benar, kita nak bicarakan sesuatu yang hak, kadang-kadang dengan sebab kelemahan tadi, kita diperkecil dan diperlekehkan. Kita nak sebut benda betul, kita nak sebut benda benar, tapi orang tengok, orang tak pandang dah kebenaran yang kita nak sebut, orang jadi perlekeh kelemahan tadi. Jadi kita perlu ada bantuan, dan bantuan ini ditangkap dengan cepat oleh Nabi Musa. Dan antara kelebihan terbesar Nabi Musa selain berbicara dengan Allah ialah dia yang minta. Kalau bahasa kasar sikit, dia yang rekomen kepada Allah untuk jadikan saudara dia Harun sebagai Nabi. Kalau sebelum ni yang dilantik oleh Allah, ni Allah lantik, tapi dia minta, ya Allah jadikanlah Harun sebagai Nabi membantu aku. Jadi Allah telah menunaikan permintaan dan hasrat Nabi Musa dengan melantik Harun sebagai seorang Nabi. Lalu pi jumpa dengan Fir'aun. Pendek ceritalah, dia bukan dah pi itu terus bertanding dah. Dia ada hari perayaan. Kalau kita baca surah Thaha ni, hari yang ditentukan hari perayaan. Kenapa perlu hari perayaan? Fir'aun nak kumpul ramai-ramai, nak suruh orang tengok. Dengan kata lain, dia semahu-mahunya nak menyaksikan Musa dikalahkan dengan penuh kemaluan. Penuh kemaluan tu bukan kemaluan tu penuh. Maksudnya dimalukan sungguh-sungguh. Dimalukan sungguh-sungguh maksudnya lepas pada ni biar orang dapat pengajaran, jangan sesekali nak lawan dia. Ni orang hak mengaku Nabi pun kalah, orang hak mengaku Rasul pun kalah. Lepas ni menjadi pengajaran kepada orang lain. Jangan sesekali nak menentang aku dan pemerintahan serta kekuasaanku. Baik. Bila mari ahli-ahli sihir ni, ahli sihir tanyakan kepada Nabi Musa, siapa yang nak campak dulu kan? Nabi Musa suruh siapa campak dulu? Kamulah campak dulu. Depa pun campak tali-tali depa. Lalu dengan ilmu sihir tersebut, tali itu bertukar menjadi ular. Bila kata sihir ni, dia kalih mata je. Sebenarnya dia bukan hakikat tapi khayalan. Mata-mata kita yang tersihir tadi menyebabkan nampak tali itu jadi ular yang bergerak. Lepas tu Nabi Musa agak sedikit gemetar dan ketakutan. Allah kata, jangan bimbang, jangan takut, lemparkan tongkat kamu. Nabi Musa lempak tongkat dia, maka tongkat dia jadi sebagaimana ular yang pernah dipertontonkan di hadapan Allah di Bukit Tursina. Dan ular ni pula pi makan ular-ular tadi. Tuan-tuan, inilah kata persediaan dan praktikal tu penting. Bayangkan kalau tu pertama kali Allah baru suruh Nabi Musa lempak, tak ada praktikal sebelum ni jadi ular, agak-agak apa perasaan? Wahai Musa, lempaklah tongkat. Allah, lempak tongkat nak jadi apa dah ni? Maksudnya perasaan macam tu berbau lah kan? Lempak tongkat. Namun duduk tongkat keras, kejung kayu macam tu, malu kat orang ke apa kan? Jadi sebab sebelum ni dah buat, dengan yakin lempak tongkat, jadi benda ni. Boleh makan pula. Di sinilah yang menyebabkan ahli sihir beriman. Sebab sepanjang ilmu sihir yang mereka pelajari, sihir ni dia tidak boleh memakan sihir yang lain. Maksudnya kalau dah jadi ular, pi makan tu ni bukan sihir dah ni. Ni betul-betul real, ni betul-betul mukjizat. Sebab tu mereka dengan mudah beriman. Sekarang kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, walaupun dihalang oleh Fir'aun. Dengan perkataan, bagaimana kamu boleh beriman sedangkan belum mendapat keizinan daripada aku? Ni satu masalah lagi, nak beriman pun kena minta izin dia, dah dia Tuhan kan? Okey. Tuan-tuan, malam ni saya nak kongsi satu benda yang disebut sebagai diabolism intelektual. Diabolism ni ialah perkataan Diablo. Pernah main game Diablo? Pernah main game Diablo kan? Apa maksud Diablo? Apa Diablo ni? Diablo dalam bahasa Yunani kuno adalah syaitan, iblis. Iblis. Baik. Maksud asalnya Diablo, diabolism intelektual yang saya nak kaitkan dengan kisah Musa dengan Fir'aun ialah nak bawa balik sentimen kesyaitanan ini dalam intelektual yang mengarut pada hari ini. Sebagai contoh,
Bila kita sebut saja iblis, kita akan teringat kepada peristiwa awal sewaktu bersama dengan Allah dan Nabi Adam alaihi salam. Dia berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah. Ini adalah satu anugerah yang cukup besar. Salah seorang hamba diberi peluang berbicara secara terus dan langsung dengan dia boleh berdialog dengan Allah. Tetapi perintah Allah atas dia supaya sujud kepada Nabi Allah Adam. Sujud litakrim laisa sujud lil ibadah. Sujud kerana memuliakan, bukan sujud ibadah macam sujud pada Allah. Tetapi dia membangkang, dia ingkar perintah Tuhan dia. Persoalan di sini ialah bukan melihat kepada apa yang diperintah sebenarnya, the point. Bukan sepatutnya syaitan melihat kepada apa yang diperintah, sujudlah kamu kepada Adam. Tetapi point yang lebih tinggi dan besar daripada siapa perintah ini datang. Siapa yang memerintahkan dia? Allah. Bila datang daripada Allah, tunaikan permintaan tersebut, tunaikan perintah dan arahan tersebut. Tetapi kerana keengganan dan keingkaran dia, dia dihalau daripada syurga, jauh daripada rahmat Allah, bahkan dilaknat oleh Allah. Lebih jauh rupanya telah ditukar dengan seburuk-buruk kejadian. Baik. Di sini poin yang saya nak bawa ialah syaitan ataupun iblis ini bukan seorang etis, tuan-tuan. Syaitan atau iblis bukan seorang agnostik. Tahu agnostik? Ada etis. Etis ni siapa? Yang menolak keberadaan dan kewujudan Tuhan. Yang kedua, tak ada A kat depan. Teisma. Teisma ni orang yang macam kita lah, yang mempercayai dan memperakui kewujudan Tuhan. Ada satu lagi, dia duduk tengah antara etis dan teis, iaitu agnostik. Agnostik ni orang yang dalam keadaan ragu-ragu dan was-was. Sekiranya kita berbicara dengan dia dan kita mampu mendatangkan hujah dan dalil yang mantap serta meyakinkan, dia boleh jadi teisma. Tapi kalau dia duduk dengar-dengar, tak logik ni, tak apa, dia kekal sebagai atheism. Dia duduk tengah-tengah. Hak ni kita kira ada lagi 50-50 untuk menerima kebenaran, berbanding entis memang tolak terus. Itu agnostik. Dia bukan seorang agnostik. Yang kita confirm, dia kenal dan tahu tentang Allah. Dia juga faham dan meyakini adanya Allah. Iblis dan syaitan bukanlah individu yang menolak Allah, bukan individu yang mengingkari keberadaan dan kewujudan Allah. Bahkan dia lebih mengenali Allah daripada kita. Tetapi inilah yang ingin saya maksudkan, kenal dan tahu tidak mendatangkan apa-apa. Memahami juga tidak mendatangkan apa-apa kalau tidak disertakan dengan ketundukan dan kepatuhan kepada perintah yang datang daripada Allah. Dengan kata lain, yang boleh menundukkan hati kita untuk patuh, merendahkan diri dengan setiap perintah yang datang dan diberikan oleh Allah. Itulah akidah, itulah keimanan, itulah kepercayaan, inilah yang tidak ada daripada iblis. Nak kata dia tak kenal, memang dia kenal. Nak kata dia tak tahu, memang dia tahu. Nak kata dia tak berilmu, dia berilmu. Nak kata dia tak beramal, dia dah lama beramal. Tetapi itu semua tidak mendatangkan manfaat kalau dia tidak tunduk dan patuh merendahkan diri dia di hadapan Sang Pencipta. Sebagaimana bahasa Inggeris pernah menyebut, knowledge and recognition it should be followed by an acknowledgement. Dia kata apa? Acknowledgement and submission. Apa? Siapa boleh terjemah? Betul lah tu. Tak, tolong terjemah sat. Knowledge and recognition dulu. Siapa terror bahasa Inggeris? Knowledge and recognition should be followed by apa payah nak sebut tadi?
Acknowledgement and submission. Cari sendirilah makna dia. Cari sendiri. Maksudnya lebih kurang hak saya sebut sebelum ni lah. Maksudnya kita perlu kepada ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Sebab digambarkan iblis dengan tiga sifat. Al-Quran sebut abah. Apa dia abah? Membantah, ingkar, wastakbara, sombong, angkuh, congkak, erogen. Fafasaqa an amri rabbih. Mengingkari perintah daripada Tuhannya. Tiga mari. Pertama, abah, ingkar, membantah. Yang kedua, takabur, sombong. Yang ketiga, mengingkari perintah daripada Tuhannya. Diletakkan sifat-sifat ini pada perlakuan iblis. Baik. Yang saya nak kaitkan dengan diabolism intelektual tadi ialah bagaimana sentimen iblis ni menjadikan syaitan itu sebagai prototipe bagi benda yang disebutkan. Kalau kita kembali kepada kisah Musa dengan Fir'aun tadi, yang pertama kita ambil sifat orang yang ada sentimen intelektual macam ni, sifat dia suka membantah dan membangkang. Suka membantah dan membangkang. Kita ambil contoh. Okey. Surah yang sama, surah Taha, rujuk ayat 49, tuan-tuan. Okey. Qala faman rabbukuma ya Musa. Qala tu ialah perkataan Fir'aun. Fir'aun berkata, siapakah Tuhan kamu berdua, wahai Musa? Bila berhadapan, berdialog dengan Nabi Musa, Fir'aun tanya, siapa Tuhan kamu berdua, wahai Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalaqahu summa hada. Lalu Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang memberikan kepada segala sesuatu bentuk kejadiannya dengan sesempurna mungkin, summa hada, dan diberi petunjuk. Di sini seolah-olah Fir'aun mempersoalkan, siapakah Tuhan bagi Nabi Musa dan Tuhan bagi Nabi Harun? Seolah-olah aku tidak mengetahui adanya Tuhan lain selain daripada aku. Tiba-tiba diberikan jawapan, Tuhan kami ini ialah yang memberikan kepada segala sesuatu bentuknya, yang dijadikan sempurna oleh Allah summa hada, kemudian diberi petunjuk. Petunjuk di sini bermaksud setiap kejadian yang sempurna dijadikan oleh Allah telah ditentukan atasnya beberapa aspek dan elemen. Antaranya telah ditentukan rezeki-rezekinya, telah ditentukan ajal baginya, telah ditentukan anugerah dan kelebihan, telah ditentukan dengan kekurangan tertentu, serba lengkap. Jadi bila mendengar jawapan ini seolah-olah ada Tuhan lain, apa persoalan daripada Fir'aun? Qala fama balul qurunil ula. Kalau begitu, bagaimana pendapat kamu tentang umat-umat sebelum ni? Yang nak dimaksudkan oleh Fir'aun, bagaimana keadaan umat-umat sebelum ni yang pattern dia sama seperti aku, tidak menyembah Tuhan yang kamu maksudkan tu? Kalau aku hari ini tak kenal dan tak sembah Tuhan kamu, bagaimana keadaan umat terdahulu yang juga tidak menyembah Tuhan yang kamu sebut dan maksudkan tu? Bagaimana keadaan mereka? Apa kata Nabi Musa? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Sesungguhnya ilmu berkenaan tentang itu ada di sisi pengetahuan Tuhanku. Fi kitabin, di dalam sebuah kitab. Maksud kitab di sini apa? Kitab yang paling awal, kitab apa? Yang di dalamnya ada pengetahuan apa yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Dan penulis dia siapa? Qalam lah.
kolam Lauh Mahfuz, la yadhillu rabbi, dan sesungguhnya Tuhan aku, walaupun kalimah yadhillu ni, dhillu ni sesat, tapi bukanlah maksud dia di sini Tuhan aku tidak pernah sesat. Kalau kita baca terjemahan yang selalu menggunakan la yadhillu rabbi, Tuhan aku tidak pernah tersalah, wala yansa, dan Tuhan aku juga tidak pernah lupa. Maksudnya setiap kejadian tu telah diaturkan ke semua benda-benda tadi, dan dia tidak pernah melupakan mereka. Maksud tak pernah lupa ni, kehidupan mereka di dunia ni akan dicatat dan direkodkan, dan kemudian akan diadili. Bila dengar lagu ni, memang kalah dah Fir'aun. Sama macam debat Namrus dengan Nabi Ibrahim yang dirakam dalam surah Baqarah tu tak? Ha, bagaimana Tuhan kamu tu? Namrus tanya. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Tuhan aku boleh menghidup dan mematikan. Oh, dia kata kalau lagu tu aku pun boleh. Dia pun minta pengawal dia keluarkan dua orang pesalah daripada penjara dia. Seorang lagi dia ampun dan maafkan, seorang lagi dia hukum bunuh. Hak aku maaf tu aku periduk, hak aku hukum bunuh aku mematikan. Kalau lagu tu Tok Hakim Lani pun boleh buat lagu tu kan. Lepas tu okey, bila dia tak mau mengaku kalah, Tuhan aku ni menaikkan matahari dari arah timur ke barat. Matahari naik kok barat ke kok timur? Naik kok timur, terbenam kok barat. Kalau kamu nak mengaku Tuhan, biar terbalik. Maksudnya naik kok barat, terbenam kok timur. Hak ni memang tak boleh buat, memang kau kalah. Jadi nak habaq di sini, walaupun jelas keterangan daripada Nabi Musa sebab sifat tadi, sifat suka membantah dan membangkang, sebab mereka tahu kebenaran itu bukan milik mereka. Kebenaran itu milik Musa, kebenaran itu milik Nabi Allah Harun. Tetapi kerana nak menjaga kepimpinan dan kedudukan, mereka sanggup menafikan kebenaran yang datang pada mereka. Sama seperti iblis yang menafikan kelebihan Nabi Allah Adam. Dia tahu kebenaran. Nabi Allah Adam diberikan kurniaan ilmu segala nama, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, tetapi kerana nak bangkang juga. Kebenaran tu jelas bagi dia, tapi dia nak tutup kebenaran tersebut dengan aspek bangkangan dan bantahan. Bangkang, bangkang, bangkang. Satu lagi, orang yang suka membantah dan membangkang ni, dia tak pentingkan kebenaran. Yang dia pentingkan ialah pembenaran. Boleh faham tak? Kebenaran tak penting, yang penting pembenaran. Bila dia sebut apa pun nak mengaruk, orang kata, oh betul, 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 betul. Dia sebut apa pun, oh ya, 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 ya. Itu dia nak dengar lah. Dia bukan kebenaran tu, pembenaran daripada orang lain. Orang lain membenarkan dia, biar dia mengaku dia salah pun. Itu sifat orang yang suka membangkang dan suka membantah. Yang kedua, aspek diabolism intelektual ialah pada istakbara tadi. Apa dia? Takabur. Orang yang ada sentimen kesyaitanan tadi, sifat dia takabur. Sombong, angkuh, congkak, arogan. Bila dia ada sifat sombong, dia akan cuba menafikan walaupun kebenaran tu datang bertalu-talu pada dia, dia nak pegang juga apa yang dia pegang walaupun dia tahu pegangan pendapat dia tu salah. Dia nak angkat hati lah. Dia sombong dengan kebenaran yang datang pada dia. Orang kata salah ni tak betul, ni hak betul. Ni hak betul. Macam juga setan iblis tu, dia confirm dah salah tapi dia duk berasa bila duk berasa tu dia akan datang. Apa dia? Aku lebih baik daripada dia kerana dia dijadikan daripada tanah, aku dijadikan daripada api. Dia angkat tema-tema yang boleh mengangkat dia. Aku lebih lama hidup daripada dia. Dia satu ibadat pun tak buat lagi, aku dah berpuluh-puluh ribu tahun dah beribadat. Aku ilmu banyak pada dia, dia baru diberikan ilmu oleh kamu. Dia angkat tema tu, padahal dia tahu dah. Jadi maka tuduhan-tuduhan seperti apa? Kadang-kadang sebab nak jaga ketidakbenaran dia, dia tuduh orang sebagai fundamental. Orang ni konservatif, orang ni literis, orang ni logosentris, orang ni macam tu, orang ni jumud, orang ni kuno, macam-macam. Tapi yang dia nak angkat ialah golongan-golongan yang menyalahi Quran dan Sunnah. Lalu orang ni, oh hebat keliberalan dia.
Orang ni adalah seorang reformis. Orang ni berfikir secara skeptik. Kadang-kadang fikiran skeptik ke reformis ke liberal ke pluralism kadang-kadang boleh menghanyutkan dia kepada apa dia? Kepada syirik mungkin, kepada heretik mungkin. Ini bahaya. Ini bahaya tuan-tuan. Bila kita berpegang dengan ni, sebab itulah takabur ni Rasulullah sebut apa dalam riwayat Imam Muslim? Al-kibru apa dia? Al-kibru. Takabur itu saya lupa dah. Belakang tu ghamtun nas. Batarul haq. Rasulullah sebut al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Inilah istilah yang sebenar dan paling sesuai dengan takabur. Takabur itu ialah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas dan meremehkan manusia lain. Orang takabur ni mari hak betul, mari hak benar, dia tolak. Bukan setakat tolak. Kalau setakat tolak tu okey lagi. Aku tak terimalah pendapat hang walaupun betul. Dia tak kata apa kepada orang tu. Tapi hak ni dia tolak patut hang siapalah kalau nak banding dengan ilmu aku jauh. Dia pelecih orang pula. Dia pejatuh orang pula. Ni betul-betul takabur. Takabur kalau ego lah guna ego. Lebih kurang sama lah. Penggunaan bahasa lah kan. Tapi ego ni kalau boleh biar duduk di Yamaha tu sajalah, cukup lah. Tak payah duduk di kita lah ego ni. Biar duduk di motor tak apa. Biar kalau kita naik pun orang kata motor tu ego. Tuan motor tu tak ego. Ha, lagu tu. Okey. Konteks yang ketiga. Konteks yang ketiga ialah talbis wa kitmanul haqq. Okey, kait dengan Fir'aun. Hak yang kedua tadi, terlupa. Kalau kita kait dengan Fir'aun hak nombor dua tu, Fir'aun sebab dia takabur, bila dia kalah, dia ungkit apa? Macam iblis, dia ungkit pasal kejadian, dia ungkit pasal ilmu, dia ungkit pasal ibadat. Dia cerita balik, sesungguhnya sungai-sungai di Mesir ni berada di bawah tapak kaki aku. Padahal dia kalah dah, tapi dia duk angkat, dia angkat hal lain. Dia nak angkat hebatnya dia tengok. Maksudnya pemerintahan dia ni luas. Tanah-tanah yang subur, sungai-sungai semua di bawah tapak kaki bermaksud bukan bawah tapak kaki betul. Bawah tapak kaki bermaksud bawah pemerintahan dia. Lepas tu dia ungkit pula pasal Nabi Musa hak kecil. Hang dulu ingat siapa yang jaga hang? Siapa yang pelihara hang? Akulah kalau aku tak hang. Bendanya orang duk isu lain, dia pi cerita hak lain. Dia nak corner. Kalau masuk yang ketiga, talbis. Talbis ni maksud dia mengelirukan. Waqit manul haq dan menyembunyikan kebenaran. Hak benar dia sembunyikan, hak tak benar dia angkat. Kadang-kadang dia campur terus. Dia campur apa? Benda hak batil, dia bukuh-bukuh, dia balut-balut, rebranding orang nampak. Benar benda ni. Padahal benda tu tak betul. Benda hak betul ni, dia angkat lah, dia ungkit lah. Macam golongan-golongan orientalis, golongan liberal duk angkat. Yang selalu kita duk dengar Nabi kahwin dengan Aisyah. Benda tu lama dah sebenarnya. Tapi dia duk angkat tema-tema macam tu semata-mata nak cari kelemahan Islam. Nak cari kelemahan Rasulullah. Benda tu dah lama dah orang faham, benda tu dah lama orang tahu pun. Tapi sebab dia rasa benda tu merupakan senjata yang boleh melemahkan Islam, boleh menghancurkan dalaman Islam, dia try. Inilah orang yang bersikap pro-sipilis. Kalau kita kata penyakit sipilis ni bahaya tak? Penyakit sipilis bahaya. Ni sipilis akidah. Sipilis tu singkatan sekularisme, pluralisme, liberalisme. Jangan faham sipilis tu. Sipilis akidah ni bahaya. Cara dia menghadapi macam mana? Cara dia menghadapi, tengok ah. Tengok cara dia menghadapi. Bila dah berimannya kawan ni, dia tak benarkan ahli sihir beriman. Lepas tu dia tuduh apa? Dia tuduh apa kat Nabi Musa? Oh, rupa-rupanya Nabi Musa ni guru kepada sihir-sihir ni. Padahal kalah dah. Dia kalah dah kan? Bila kawan ni beriman, rasa menggelodak, tak puas hati. Oh, rupa-rupanya dia tuduh pula Nabi Musa ni sebenarnya guru kepada ahli sihir tu. Mereka dah berpakat dah untuk menjahannamkan aku. Jadi dia duduk corner, dia tak mau bagi jatuh aib dia, jatuh aib muka dia di hadapan rakyat dia. Lepas tu siap nak bagi hukuman. Aku akan salib kamu pada tiang-tiang dan pokok-pokok sebagai hukuman. Nak suruh orang takut jadikan pengajaran bagi siapa yang menentang dia.
Jadi benda-benda ni sama macam berlaku kepada iblis. Iblis ni tuan-tuan, dia minta pada Allah penangguhan ajal, betul? Umur panjang. Kalau hari ni peluang yang sama, kalau kita duduk dalam keadaan tu, kita bersalah. Kita dihalau, kita dilaknat, kita dibenci, kita ditukar dan diubah rupa. Kalau Allah bagi umur panjang, peluang umur panjang ni kita guna untuk apa? Ya Allah, ampunkan aku. Aku minta maaf. Aku terlajak. Aku tersilap kata. Kita guna untuk bertaubat. Tapi iblis dengan kesombongan dia, umur panjang ni, dia minta pada Allah agar diberi peluang untuk menyesatkan anak Adam. Ingat tuan-tuan, bila seseorang dah berada pada tiga predikat tadi, bantah dan bangkang, sombong, congkak, angkuh, erogen, dan kemudian fafasako an amri rabbih, sebahagian besar, tidak semua. Jangan sesekali mengharapkan orang yang sombong dan angkuh ini akan menyesali setiap perbuatannya. Bukan semua, tapi ada yang menyesal. Tapi kebanyakan akan berlaku macam ini. Dan jangan mengharapkan orang yang angkuh dan sombong ini akan bertaubat dan meminta maaf atas kesalahan dia. Dan jangan sesekali mengharapkan orang angkuh dan sombong ini akan jadi baik dengan kita, kecuali dia akan menyimpan dendam yang cukup lama dengan kita. Dan yang terakhir, yang mengharapkan orang yang sombong dan angkuh ini akan apa? Akan menerima kita sebagai sahabat atau kawan, kecuali dia akan menciptakan permusuhan sampai bila-bila. Itulah yang berlaku kepada makhluk Allah, personal individu yang digelar sebagai iblis. Dia adalah daripada golongan bangsa jin, diciptakan daripada api. Persoalan dia, kalau dia mengangkat tema penciptaan pun, apa lebihnya api daripada tanah? Ya Allah, aku dibuat daripada api, dia dibuat daripada tanah, apa lebihnya penciptaan tu? Tak ada lebih pun. Tapi dah tak ada poin, tak ada modal. Dia nak menyelindungkan benda tadi, tapi ingat, poin-poin yang ada ini telah tersebar, telah terwirus, telah terjangkit kepada sebahagian manusia yang mempunyai diabolism intelektual tadi. Dan ini telah dirakamkan oleh Allah menerusi kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Tetapi begitulah sebagaimana yang disebut, zaman dulu nama Fir'aun, zaman sekarang mungkin sifat peribadi dan gaya tindak tanduk kehidupan Fir'aun masih ada, tetapi tokoh baru, nama baru, individu yang baru. Tu je. Perangai macam Namrus, ada nama je lain. Perangai macam kaum Lut, ada nama je lain. Perangai macam kaum Soleh, kaum Nam, semua akan ada, berulang balik. Sebab itulah sejarah disebut recycle itself. Benda tu akan mari balik. Semua akan terkumpul pada kejadian-kejadian di akhir zaman. Malah akan jadi lebih teruk lagi. Kalau dulu lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, terik tu, habis limit. Lah ni lelaki dengan lelaki, lelaki dengan perempuan. Kemudian apa lagi? Apa dia lagi? Tak cukup dua orang. Kadang-kadang seorang lelaki, dua perempuan. Kadang-kadang dengan apa? Dengan orang, kadang-kadang dengan binatang. Tak puas dah dengan orang, dia cari lembu, dia cari gajah, dia cari kuda, dia cari badak. Hak jenis payah nak kawal hak besar-besar, dia cari belut, dia cari apa. Lepas tu habis dah dengan binatang, dia cari tumbuhan pula. Ada hak timun, ada hak betik, ada hak terung, ada hak mangga, macam-macam. Last sekali habis dah semua tu, apa lagi? Tak ada apa-apa, vacuum pun okey. Exhaust kereta pun terpakai, macam-macam lah. Tu joke lah. Tapi nak habaknya tahap intelektual yang ada. Orang kata intelek, tapi itulah yang berlaku. Tuan-tuan. Intelek-intelek juga. Letih dah ni. Sebelah setengah dah. Boleh faham lah tu tak? Boleh lah. InsyaAllah lah. Kita boleh dah slow-slow. InsyaAllah. Habislah tiga siri, sebenarnya panjang lagi. Kisah Nabi Musa ni kan kita dah habaq 136 kali Allah sebut. Macam-macam lagi. Kisah baju dan pakaian Nabi Musa dilarikan oleh batu, kita tak cerita lagi. Nak dengar tak cerita tu?
Nabi Musa turun mandi, dia letak kain dia, pakaian dia atas batu, batu tu bergerak, batu tu buat lari pakaian dia. Dan dia duduk kejap. Duduk kejap, akhirnya dia dapat pakaian dia tu tempat orang ramai. Sebenarnya cerita ni berlaku dalam hadis bukan untuk mengaibkan Nabi Musa, tapi untuk menceritakan kebenaran sebenar. Dia zaman tu mereka ni jenis mandi ramai-ramai, dan mandi ramai-ramai dalam keadaan berbogel ramai-ramai. Dia memang macam tu dah style dia, dia tak ada malu tu. Jadi setiap kali depa ajak Nabi Musa mandi sekali, Nabi Musa tu ada sifat malu, dia tak mau ikut. Jadi dia mandi seorang-seorang. Jadi kerana 2-3 kali ada sifat tu, mereka simpan satu prasangka bahawa mungkin Nabi Musa ni ada kudis ke, kurap ke, jenis penyakit-penyakit badan yang menyebabkan tak mandi sekali dengan kita. Jadi Allah nak tunjuk benda tu tak ada, itulah jadi bila Nabi Musa letak kain tu, dia duduk kejap-kejap-kejap, sempat ambil kain dia tu tengah ramai. Jadi bila orang tengok, oh hak kita duduk kata ada kudis, kurap tu tak ada sebenarnya. Ha, situ poin dia. Dia bukan kata nak menjatuhkan aib, itulah yang disebut istifadah, iktibar dan faedah daripada hadis tersebut. Lepas tu Nabi Musa dengan Khidir, banyak kisah Nabi Musa ni. Kemudian hak kita cerita dah tampak tu kan. Lepas tu Nabi Musa tumbuk tu, panjanglah cerita Nabi Musa. Apa pun hak lain tu tuan-tuan cari sendirilah. Itulah saya kata, peluang ada bulan Ramadan bukan setakat baca Quran, bukan setakat tadarus dan tilawah, tapi yang lebih tinggi ialah penghayatan. Menghayati kisah tu dengan sebenar-benar penghayatan. Maksudnya apa yang kita boleh ambil? Hak baca tu baca dah, tuan-tuan buat lama dah. Kita dah khotam beberapa kali. Tadarus pun dah khotam, ambil peluang. Hak baru nak mula tu, baca Quran, baca terjemahan. Lepas tu kalau boleh rajin lagi, baca tafsir. Apa intipati yang Allah nak cerita pada kita dan kita hayati kisah tersebut. Sebab tu orang yang benar-benar menghayati ni seolah-olah sejarah hidup dengan dia. Sejarah hidup dengan dia, seolah-olah sejarah tu duduk depan mata dia. Bila kita benar-benar menghayati, tunggu nak ambil je. Kalau kita kata pohon yang lebat, kutip buah ni. Nak cerita ni, kutip buah ni. Benda tu duduk depan kita. Yang ni memerlukan masa yang lama, tuan-tuan. Bukan sekejap pun. Kalau sekejap tak ingat, benda tu kena sebati, kena duduk dengan kita. Dan kalau sebati benda ni, saya tak akan rasa apa. Saya tak akan rasa pernah menyesal pun. Kalau duduk dengan kita ni adalah kisah para Nabi, para Rasul. Duduk kisah kita tu adalah kisah-kisah Al-Quran melalui firman dan kalam Allah. Jadi akhir kalam, inilah kuliah terakhir saya di sinilah. InsyaAllah 2-3 hari lagi saya akan ke Ampang. Kalau tuan-tuan berpeluang lah. Ada lebih kurang 6 kuliah lagi, 3 hari, 30, 31, 1, 5 di Ampang, 1 yang terakhir di Ridwan Hulu Kelang. Ha, lepas tu malam tu juga insyaAllah saya balik. Saya bimbang takut jalan tu jam. Bayangkan kalau saya balik 2 hari bulan, raya 5. Ke tak jam lagi? Jam dah kan? Ha, sebab tu saya nak balik malam tu terus. Kalau jam hak boleh sapu roti tak apa. Hak ni jam hak memang roti tak ada. Apa pun tak ada, duduk dalam kereta, duduk langut lagu tu. InsyaAllah sama-samalah kita berdoa, moga Allah mempermudahkan segala urusan dalam kehidupan kita dan sentiasa membimbing kita ke jalan yang benar melalui petunjuk dan hidayah daripadanya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر